Guys, kita langsung saja ke pembahasannya. Terlihat di sini ya guys, setelah selesai syuting nih Bapak Angga Zob ini terlihat lagi kumpul bareng nih guys dengan teman-temannya atau rekan-rekannya. Terlihat mereka ini lagi makan-makan atau minum-minum gitu ya guys, dan mencari angin segar nih. Ternyata mereka di sini lagi merayakan ulang tahunnya Novi ya guys, salah satu teman wanita mereka ini. Karena banyak kesibukan masing-masing, terutama untuk Bang Ganteng Rangga Azob nih yang jarang banget buat berkumpul-kumpul dengan teman-temannya nih. Karena dia sibuk sekali dengan syutingnya, dan syutingnya pun begitu padat banget ya guys. Setelah di sini sepertinya ini di malam hari nih guys. Mereka ini lagi ngobrol asik gitu ya guys, sambil minum-minum gitu nih. Terlihat pula mereka ini foto bareng ya guys. Terlihat di foto ini ada seorang wanita nih, ya itulah adalah Novi ya guys yang sedang ulang tahun tersebut. Novi ini adalah teman mereka ya guys, bukan siapa-siapanya Bang Ganteng Rangga Azob nih guys. Dan Bang Azob terlihat di sini sangat begitu tampan dan keren sekali ya guys, apalagi memakai kacamata dan diletakkan di kepala begitu. Duh, gantengnya kebangetan banget ya guys. Kalau lihat yang begini banyak nih para Hezobot pada baper nih melihat kegantengan Hezobot. Keganteng Bapak Ganteng Rangga Azob ini nih, dan para Hezobot pun banyak berkata beruntungnya ya Neng Koko bisa dapatkan lelaki tampan seperti Bang Ganteng Rangga Azob ini. Tapi tidak hanya itu ya guys, tidak salah juga ya, Bang Ganteng Rangga Azob juga beruntung banget nih bisa dapatkan Neng Heiko Wonderwagon. Karena Neng Heiko Wonderwagon ini tidak hanya guys, tapi dia juga baik hatinya nih. Namun banyak juga yang bertanya kenapa Bang Ganteng Rangga Azob ini tidak bersama Neng Koko ya, atau Neng Kokonya kenapa nggak diajak untuk merayakan di ulang tahunnya Novi tersebut. Nah gini ya guys, kemarin kan Neng Koko ini kan syutingnya libur nih guys, dia ini menghabiskan waktunya bersama keluarga tercinta dan orang tuanya nih. Dan setelah malam harinya Neng Koko ini kecapean ya guys, jadi karena habis jalan-jalan tadi siang nih, dan di malam harinya Bang Azob ini pergi dengan teman-temannya. Kalau Neng Koko ikut pasti dia kecapean banget ya guys, jadi Neng Koko ini tidak bisa ikut ya guys, dia di rumah aja nih, dia beristirahat aja di rumah dikarenakan kan besok paginya ia akan syuting kembali nih guys. Jadi Bang Azobnya jalan sendirian aja guys, jadi tidak apa-apa nih dengan mereka, tidak ada apa-apa ya guys. Hubungan mereka ini saat ini baik-baik saja kok, tenang saja ya para Hezobar. Dan buat para Hezobar semua, kita doakan selalu untuk hubungan Heiko Wonderwagon dan Rangga Azob ini. Semoga baik-baik saja, dan semoga hubungan mereka ini segera menuju pernikahan. Amin amin ya robbal alamin. Yang ingin tahu berita-berita seru selanjutnya mengenai hubungan asmara Rangga Azob dan Heiko Wonderwagon, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Sekian video ini, terima kasih yang telah menonton video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.